patria llena. Tu atumbrí si guay ma vi. Yuta mi yese por ya rumzu. Ye que taco. Hutan ini sangat penting untuk kehidupan kita, karena untuk dimanfaatkan dalam kebutuhan kita. Dan juga sekarang dikenal hutan konservasi, yaitu untuk bagaimana caranya untuk kita mengelola dan mengembangkan dalam kegiatan pariwisata. Kalau orang datang lebih senang lagi untuk antar ke tempat-tempat yang sudah ditunjukkan, itu lebih senang lagi. Karena mereka bisa lihat ini, potensi ini bisa dilindungi baik-baik untuk saya punya anak, lebih lagi cucu, cece lagi bisa nikmati daerah-daerah sini lagi. Kalau kita melihat keragaman hayati yang ada di wilayah Miah ini, kita bisa melihat bahwa beberapa jenis atau beberapa spesies itu bisa digunakan sebagai key indikator atau indikator kunci untuk melihat perubahan-perubahan lingkungan. Nah, ini bisa dijadikan atau peluang juga untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat keragaman hayati yang ada. Dan juga saat ini kita juga bisa melihat bahwa di tingkat global begitu banyak sekali pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di beberapa wilayah yang memiliki keragaman hayati tinggi. Beberapa potensi unggulan yang ada di Kabupaten Tambrau ini, yang pertama kita punya Pulau Dua. Pulau Dua ini punya banyak keanekaragaman hayati yang ada dalam bawah laut. Kita punya koral yang begitu indah. Koral-koral itu tumbuh di atas peninggalan Perang Dunia Kedua. Kita juga punya desa adat, adanya di distrik Bamus Bama, Kampung Pano. Kita juga ada punya kawasan-kawasan yang disebut bird watching, pemantauan burung. Nah, pemantauan burung ini kita banyak. Hampir di seluruh wilayah Kabupaten Tambrau ada kita punya lokasi pemantauan burung. Salah satunya di distrik Meya, Kampung Aiboga. Juga di distrik Meya, Kampung Sayam, Kampung Aifair. Itu daerah-daerah pemantauan burung. Begitupun juga di distrik Bikar, distrik Fev. Itu juga daerah pemantauan burung. Burung endemik jelas banyak sekali, karena Papua itu dari hampir 800 jenis, separuhnya itu endemik, yang hanya terdapat di pulau Papua dan pulau-pulau kecil yang di sekitarnya. Cendrawasih, ya jelas ada beberapa jenis di sini, yang semua orang tahu cendrawasih minor, cendrawasih kecil, dan belah rotan, cendrawasih belah rotan. Ada beberapa tempat yang bagus untuk melihat burungnya. Selain itu, rifle bird, magnificent rifle bird, itu juga ada di sini, malah banyak, tapi burung yang sangat susah untuk diambil gambarnya. Orang sini punya nama Foy. Kabupaten Tambrau, Tambrau Gunung itu belum pernah terjadi kelaparan. Karena sudah dari oyang kita berkebun, dusun-dusun sagu kan sudah banyak. Kalau berkebun, lihat sumber mata sungai begitu berarti ambil anakan sagunya, tanam lagi situ. Sudah tumbuh, berkembang, sudah tidak bisa kelaparan.
kalau masuk hutan berarti kita sudah tahu tempatnya, terus sayurnya, ikannya yang kita bisa ambil untuk digunakan untuk makan, yang bisa kita untuk dipelihara. Jadi tidak bisa mengambil semua untuk itu, memang tidak. Ketika kita bicara konservasi, kita harus ingat tiga pilar utama konservasi, yaitu pelindungan, pengawetan, dan juga pemanfaatan yang berkelanjutan. Banyak orang khawatir ketika kita bicara konservasi, artinya tidak boleh memanfaatkan, tidak boleh mengambil sumber daya atau menggunakannya untuk apa. Inilah yang selalu menjadi benturan antara mungkin pihak konservasionis begitu ya, kemudian dengan pihak-pihak yang akan melakukan pembangunan. Padahal itu harusnya bisa berjalan selaras, tentunya perencanaannya harus melibatkan banyak pihak dan membuat semacam zona-zona, mana yang bisa dimanfaatkan pertama oleh masyarakat, mana yang bisa dibangun, dan mana yang harus dilindungi kemudian diawetkan. Pelibatan dan penguatan masyarakat di Kabupaten Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi itu menjadi penting bagi Samdana, karena mereka lah yang sebetulnya menjadi pemilik sekaligus mengetahui semua aset sumber daya alam di wilayah ini. Mereka harus mengetahui seberapa besar nilai konservasi yang mereka miliki. Ketika mereka mengetahui, tentunya mereka akan berpikir bahwa bagaimana pemanfaatan untuk selanjutnya. Karena kita melihat bahwa Kabupaten Tambrau sebagai Kabupaten Konservasi memiliki nilai yang sangat penting untuk Papua Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Hutan ini kalau terjaga secara baik ini, maka ke depan tempat itu bisa diminati untuk wisatawan bisa berkunjung. Pasir maupun pegunungan kalau wisata adventure itu bisa dikunjungi oleh para wisatawan karena betul-betul terjaga, terpelihara secara baik. Dari situlah nanti masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Ya, masyarakat terlibat langsung, pasti dia akan memperoleh sumber-sumber pendapatan.